Sobat Queen, selain terkenal sebagai negeri kincir angin, Belanda juga terkenal dengan bunga tulip dan coklatnya yang enak. Tak hanya itu, Belanda ternyata juga memiliki berbagai destinasi wisata yang sangat indah. Inilah 4 destinasi wisata di Belanda yang terkenal indah dan mempesona. Siapa yang tak kenal Dufan? Dunia fantasi yang terkenal dengan wahana permainannya yang seru. Nah, ternyata ada Dufan juga di Belanda. Dufan Belanda ini namanya Efteling, terletak di Kerkhoven, Belanda. Kamu akan disuguhkan berbagai atraksi menantang di Efteling ini. Taman yang diresmikan sejak 1952 ini berevolusi dari taman alam dan taman bermain serta hutan dongeng menjadi taman hiburan. Desain dan arsitektur bangunan yang menawan ini dipadukan dengan taman hijau dan kebun-kebun bunga, menjadikan Efteling sebagai salah satu tempat wisata di Belanda yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Wah, Dufan Belanda ini bisa menjadi salah satu tujuan destinasi wisata kalian ya. Rotterdam. Rotterdam terletak di Provinsi Holland Selatan. Rotterdam merupakan kota terbesar kedua di Belanda dan memiliki salah satu pelabuhan terbesar di dunia. Sejarah kota ini berawal dari sebuah bendungan yang dibangun tahun 1260-an di Sungai Rotte dan orang-orang yang bermukim di sekitarnya. Menjelajah kota Rotterdam, kamu akan disuguhi oleh tempat perbelanjaan, museum, dan pemandangan romantis dari jembatan Erasmus hingga Aura Rotterdam. Wah, tempat ini cocok untuk rekomendasi buat papa dan mama yang lagi bernostalgia masa-masa pacaran mereka dulu.
dibuka pada 1 Oktober 2014 oleh Ratu Maxima dari Belanda, tempat ini terkenal sebagai istana kuliner. Bagi kamu yang sedang berada di Belanda, kamu harus singgah ke Malta supaya kamu juga dapat menikmati kuliner-kuliner khas yang hanya bisa kamu nikmati di sana. Sanseskan adalah lingkungan sandar pendekar Sint-Wit Belanda. Tempat ini terkenal karena koleksi kincir angin dan rumah bersejarahnya yang terpelihara dengan baik. Mengunjungi kawasan wisata Sanseskan yang dilestarikan ini selain menambah pengetahuan tentang fungsi kincir angin, juga sekaligus mengenal dan menikmati keindahan daerah yang mempresentasikan cara hidup orang Belanda abad 17 dan 18. Kamu bisa menikmati pemandangan di kota ini dengan berjalan kaki di sepanjang tepi Sungai San dan mengunjungi berbagai objek wisata di kawasan tersebut. Kamu juga bisa menaiki kapal wisata menyusuri sungai. Kawasan wisata Sanseskan terdapat pemukiman yang sebagian besar rumahnya masih berarsitektur kuno dan berwarna hijau. Oh ya, di sana juga ada jembatan yang sangat modern, di mana salah satu bagian jalan jembatan akan terangkat ke atas apabila kapal laut yang berukuran besar akan melewati bawah jembatan.